Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 263 sampai 265. Kita masuk pada bab baru, yaitu kamu bisa selalu datang ke rumah, datang kembali ke rumah. Tapi bukan seperti ini terjemahannya. Ya. Rumah selalu terbuka untukmu. Nah, itu dia. Kalau teks per teks, memang seperti itu terjemahannya. Tetapi bisa kita terjemahkan, rumah selalu terbuka untukmu. Ya. Kita lanjut. Nah, apa yang kita pelajari? Ya, bagaimana kita memperoleh atau mengambil pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah lagu. Nah, ini jadi kita akan mempelajari sebuah lagu. Apa itu lagunya? Nah, kita lihat petunjuknya. Di sini ini adalah sebuah lagu yang sangat bagus tentang sifat orang tua yang mana yang selalu melindungi anak-anak mereka. Rumah mereka selalu terbuka untuk anak-anak mereka. Untuk kembali, kembali dan memperoleh perlindungan. Ya. Bacalah liriknya bersama-sama. Pertama, dengarkan kepada pengucapan guru terlebih dahulu. Kemudian ulangi setelah diucapkan oleh guru. Ya, ucapkan masing-masing tiap-tiap barisnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini 93 juta mil oleh Jason Mraz. Ya. Kalau ingin mendengarkan lagunya bagaimana lirik nada-nadanya, silakan kalian cari di YouTube atau media-media yang lain. Ya. Cari aja ini 93 million miles, 93 juta mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Oleh Jason Mraz. Nah, 93 juta mil jauhnya dari matahari. Orang-orang atau semuanya bersiap, ya, bersiap-siaplah. Ya, itu dia. Karena di sini, karena akan terbit, ya, cahaya, sebuah cahaya yang indah di ufuk sana, ya, di ufuk sana, ke merasuk, ya, merasuk ke matamu, ya, ke merasuk, merasuk ke dalam mata kita. Oh, sang betapa indahnya, ya. Oh, bundaku yang cantik. Ya. Dia mengatakan, dia atau dia menasihatiku, nak, kelak, jika kau kan pergi jauh, ya, jika kau lakukan dengan benar, kau kan suka dimanapun kau berada. Untuk ketahuilah, kemanapun kamu pergi, kau boleh senantiasa pulang. 240 ribu mil jauhnya dari rembulan, kita jalan panjang, ya, jalan panjang telah kita tempuh untuk sampai di sini, untuk berbagi pemandangan malam ini, malam yang agung atau malam yang sangat indah, melewati
over the horizon, ya, di ufuk sana langit sangat cerah. Oh, betapa indahnya. Ya. Oh, ayahku yang tak bisa dibantah, dia menasihatiku, nak, kadang memang terlihat gelap, tetapi ketiadaan cahaya adalah bagian yang penting. Ketahuilah, kau tak pernah sendiri. Kau boleh senantiasa pulang. Ya. Lanjut. Kau boleh senantiasa pulang. Ya. Tiap jalan adalah lereng yang licin. Tetapi selalu ada tangan yang bisa kau pegangi dengan melihat lebih dalam lewat teleskop. Bisa kau lihat bahwa rumahmu ada di dalam dirimu. Ketahuilah, ya, ketahuilah bahwa kemanapun kau pergi, kau tak pernah sendiri. Kau akan selalu kembali. Ya. 93 juta mil jauhnya dari matahari, semuanya bersiaplah. Karena kan terbit cahaya, cahaya yang indah di ufuk sana merasuk ke dalam mata kita. Nah, itulah terjemahan dari 93 million miles oleh Jason Mraz. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.